إن الحمد لله نحمده ونستعينه نتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Kita akan teruskan seri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan kita masih bicarakan Al-Babul Thalis, bab yang ketiga daripada 13 bab dalam kitab ini. Di mana bab yang ketiga daripada 13 bab Tahzir min fitan iblis wa makayidih, berwaspada daripada fitnah iblis dan tipu dayanya, dan pada dua siri yang lepas kita telah pelajari beberapa marotib, beberapa cara yang dilakukan oleh iblis bagi memperdayakan manusia, beberapa cara dan teknik itu sangat mudah untuk dikenal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Yang pertama yakni talbis, yang kedua tas wif, yang ketiga tah win, yang keempat tas aib, taiis, taiis, ditalbis, kemudian tasjin, taswif, tahwin, dan taiis. Betul ya? Yep. Itu yang kita dah pelajari. Itu adalah sebagian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita hendaklah kita berwaspada. Tasjin menghiasi yang batil sehingga nampak cantik. Talbis yakni memperdayakan tipu daya. Taswif yakni iblis menimbulkan sikap suka menangguh-nangguhkan melakukan kebaikan, khasnya bertaubat. Tahwin yakni meremeh-remehkan dosa karena kecilnya hingga tidak takut, atau meremeh-remehkan kebaikan karena kecilnya malas melakukan. Dan taiis yakni timbulkan sifat putus asa. Itu sangat bahaya sekali. Berikut sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab itu, yang sekalian, iblis dan syaitan cukup pandai dan bijak. Seperkara yang perlu diambil berat oleh setiap muslim bagi menutup ruang
bagi iblis dan syaitan menimbulkan fitnah dan juga tipu daya. Di dalam buku itu jamaah boleh lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam ketika didatangi oleh salah seorang istri Nabi, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada sahabat yang lalu melihat Nabi berduaan dengan seorang perempuan dalam keadaan gelap. Kemudian sahabat tadi menyegerakan segera ia pergi sambil mengucapkan subhanallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat tadi terkejut melihat Nabi berduaan dengan seorang perempuan dan segera pergi. Lalu Nabi panggil dua sahabat tadi dan diperkenalkan oleh Rasul, innaha Sofiyah, zaujati Sofiyah binti Huyai, ia adalah istriku Sofiyah binti Huyai. Dalam buku itu muka surat berapa kayaknya? Ada tambah buku hari ini kan? Ah? Buku muka surat 54 kan. Di situ ini Sofiyah binti Huyai zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan, aku pun mendatanginya karena hendak menziarahnya pada suatu malam. Fahadastuhu tumakumtu, kemudian aku pun bercakap-cakap dengan baginda Nabi. Kemudian aku pun berdiri, yang qaliba faqama, aku berdiri nak balik. Nabi pun berdiri bersamaku, liyuqabbilani, Nabi nak menemani aku. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, dan Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai ini rumah dia, yakni satu kawasan yakni Daru Zaid. Famarra rajulani minal ansar, tiba-tiba ada dua lelaki daripada Ansar yang berjalan dan melihat Nabi berdiri berduaan dengan seorang perempuan yang tidak dikenali oleh dua sahabat tadi. Falamma ra'aya Rasul sallallahu alaihi wasallam asra'a, tatkala kedua sahabat Ansar melihat Nabi berduaan dengan seorang perempuan yang tidak dikenalinya, kedua sahabat Ansar tadi menyegerakan laju jalan dia, segera meninggalkan tempat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ala rislikuma annaha Sofiyah binti Huyai. Nabi panggil kedua sahabat tadi lalu diperkenalkan, sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai, istriku. Faqala, lalu kedua sahabat tadi kata, subhanallah ya Rasulullah. Dia pun berkata, subhanallah ya Rasulullah. Nabi bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, wa inni khashitu ayaglifa fi kulubikuma syarra. Hadis sahih yang dikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri anak Adam melalui saluran darah, dan sesungguhnya aku takut, aku khawatir syaitan akan mencampakkan sesuatu keburukan dalam hati kamu berdua. Jadi Nabi panggil itu karena Nabi tak tahu sahabat tadi mungkin sudah timbul suudzon pada Nabi.
dengan siapa Nabi malam-malam gelap-gelap berdiri duaan pula. So, itu sesuatu yang mungkin menimbulkan salah fahaman, hendaklah segera dijelaskan supaya tidak menimbulkan fitnah. Bayangkan jika Nabi katalah membiarkan sahabat tadi lari, mungkin karena merasa mengganggu atau merasa yang suudan kepada Rasulullah SAW, pastilah akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Akan berfikir yang bukan-bukan dengan Rasul terhadap Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi segera panggil lelaki tadi dan memberitahu siapa sebenarnya perempuan yang ada bersamanya. Itu yang saya tanya tadi, bahwa kita harus menutup setiap ruang, sekecil apapun ruang dan peluang itu. Bila ianya tidak ditutup, akan menjadi jalan bagi syaitan untuk menimbulkan syarun. Syarun yakni keburukan. Kerana sebagaimana sabda Nabi, syaitan boleh memasuki diri anak Adam melalui saluran darahnya. Saluran darahnya. Dan bagaimana mudahnya, apa saja syaitan yang boleh menimbulkan kecurigaan, bila tidak dijelaskan akan menimbulkan fitnah yang besar, yang juga dialami oleh keluarga Rasul dalam kisah yang lain dari hadis sebelumnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni ketika dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha lailan, pada suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar meninggalkan rumah Aisyah tanpa minta izin kepada Aisyah, karena Nabi fikir Aisyah telah tidur. Qalat faghirtu alaihi, aku melihat Nabi keluar meninggalkan aku malam hari, maka timbullah kecemburuanku atasnya. Fajafara masna'u, lalu rupanya Nabi pun mengetahuinya. Ketika melihat Aisyah istrinya cemburu, Nabi bertanya kepada Aisyah, "Malaki ya Aisyah aghirti? Wa Aisyah, kenapa engkau cemburu?" Aisyah menjawab, "Wa ma li la yugharu mithli ala mithlik." Wahai Rasul, adakah ada wanita sepertiku yang tidak cemburu kepada laki sepertimu? Wah, ini bahasa yang hebat. Ini bukan bahasa orang sekarang. Adakah ada wanita seperti aku yang tidak mencemburui lelaki sepertimu, ya Rasul? Lalu Nabi kata, Nabi tidak mengiyakan, juga tidak menidakkan. Sebenarnya Nabi tanya balik, "Aqajaki syaitan?" Atau barangkali syaitan engkau sudah datang, atau barangkali syaitan engkau sudah menemani kamu, sudah menggoda kamu. Qalat ya Rasulullah, "Am ya syaitan?" Ya Rasulullah, adakah aku ini ada bersamaku syaitan? Qala na'am, ya, ada bersama engkau syaitan. Qutu wa ma'a kulli insani, adakah tiap-tiap orang pun ada bersamanya syaitan? Qala na'am, ya. Wa ma'aka ya Rasulullah, adakah engkau pun ada bersama engkau syaitan? Qala na'am, ya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani 'alayhi hatta aslama. Tetapi Tuhanku telah membantu dan menolong aku sehingga syaitan yang disuruh menggoda aku tidak menyuruh aku melainkan yang baik. La ya'murni illa khair illa bihaq, tidak menyuruh aku kecuali yang benar. Itu beza syaitan yang Allah suruh goda Nabi dengan syaitan yang Allah suruh goda manusia. Syaitan yang Allah suruh goda Nabi tidak menyuruh Nabi kecuali yang baik.
Sementara syaitan yang Allah suruh goda selain Nabi, tidak menyuruhnya melainkan yang tidak baik. Nabi keluar meninggalkan rumah Aisyah, rupanya yakni kerana disuruh oleh Allah untuk pergi ke kubur Baqi dan berdoa kepada Allah bagi memohon keringanan azab bagi orang yang ada di sana. Tengah malam Nabi ziarah kubur, jadi rupanya pergi bukan ke mana-mana, tapi Aisyah berfikiran yang bukan-bukan. Inilah yang kemudian oleh Nabi dijelaskannya. Jadi kesimpulannya, berarti kan dua hadis ini jemaah sekalian, sekecil apapun peluang yang mungkin boleh menimbulkan, yang boleh menimbulkan apa namanya, menjadikan ruang bagi syaitan untuk menyesatkan manusia, maka kita wajib menutupinya. Wajib kita tidak membiarkannya supaya ia tidak berlarut-larut. Begitu pesanan yang diberikan oleh Allah melalui hadis Nabi, melalui ayat yang kisah yang disampaikan tadi. Jemaah sekalian, dalam bab yang ketiga ini, ini bab tentang al-dhadir, amaran daripada supaya menjaga diri daripada fitnah syaitan dan tipu daya ini, dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kan, yakni supaya kita la tattabi'u, ada tak ayat la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu ayat pertama, ya. Ayat pertama surah Al-Qur'an, ayat ini. Surah itu dalam surah Al-Qur'an. Al-A'raf. Ayat Al-A'raf. Al-Baqarah ayat. Tengok ya. Wahai, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, bagi kamu musuh yang nyata. Hanya saja syaitan itu menyuruh kamu buat keburukan, wal fahsya, dan kekejian, wa an taqulu, dan syaitan suruh kamu supaya kamu mengatakan sesuatu, Allah atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Syaitan suruh kamu mengatakan pada Allah apa yang kamu ketahui. Allah kata jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Baik, ini yang kita nak bicarakan. Langkah-langkah maknanya bukan satu, tapi banyak. Khutuwat itu langkah-langkah. Apakah langkah-langkah syaitan yang Allah larang kita mengikutinya? Seeloknya kita tanya yang melarangnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling maha mengetahui apakah langkah-langkah yang dimaksudkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa pula pecah? Baik, langkah-langkah syaitan. Yang dimasukkan langkah-langkah syaitan, yang pertama kita lihat ayatnya. Apa kata Allah maksud langkah-langkah syaitan? Yakni aklul harami. Itu yang pertama. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan yang pertama menurut Al-Quran ialah aklul haram. Makan benda, menggunakan benda, mengambil benda yang haram, yang diharamkan. Ini yang pertama.
jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan maksudnya yakni mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada makanan untuk dimakan, minuman untuk diminum, pakaian untuk dipakai, barangan untuk dimanfaatkan, perbuatan untuk dilakukan, ini yang tidak dimakan. Lihat surah Al-Baqarah 100, apa namanya yang dibacakan tadi, yakni 68, itu yang pertama sekali itu, 168 tadi. Yakni di situ ayat ini berbunyi cuman tadi, ya ayuhal nas kulu, mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innash shaitana innahu lakum aduwwum mubin. Cukup jelas dalam itu, wahai manusia, makanlah atau ambillah atau gunakanlah atau manfaatkanlah apa yang di muka bumi, dari apa yang tumbuh di muka bumi ini, yang halal lagi yang tayyib. Yang halal lagi yang tayyib. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia, syaitan itu, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Langkah syaitan dalam ayat ini maksudnya yakni tidak mengambil kecuali yang halal lagi yang tayyib. Tidak memanfaatkan kecuali yang halal lagi yang tayyib. Dan perlu diketahui bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dihalalkan ini sebenarnya secara umum hanya ada dua. Yang diharamkan dan yang dihalalkan oleh Allah secara umumnya ada dua. Satu, al-halal atau al-haram dhatiyun. Haram atau halal dhatiyun, dhati. Dhatiyun itu mana secara zatnya. Haram secara zatnya, dari segi zatnya. Memang Allah haramkan zatnya. Darah haram, babi haram, kan? Bangkai haram, arak haram. Ini panggil haram zati, racun haram secara zatiyah. Dan itu tentulah ada hikmah, tentulah ada madarat yang tidak kecil di sebalik diharamkannya perkara-perkara tersebut. Dan yang keduanya yakni haramun kasbiyun atau iktisabi. Iktisabi pun boleh, kasbi pun boleh. Apa maksudnya? Haram daripada segi memperolehinya, mendapatkannya. Sesuatu itu sebenarnya halal, dari segi zat halal, tapi malangnya cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka jadilah haram. Bukan bendanya yang haram, tapi cara mendapatkannya haram. Pisang itu halal zatnya, tapi karena dia mencuri, jadi mencuri itu dipanggil haram dhati. Ngerti? Kan? Semua bahkan halal yang ada di muka bumi ini, Allah kata semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan mana yang dhati itu sedikit sekali, boleh dikira dengan jari. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu adalah harus, mubah, halal. Illa dalil ala khilafi,
kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka halallah sesuatu itu. Pokok ini halal, buah ini halal, benda itu halal, 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 halal belaka. Kecuali yang diharamkan. Ini diharamkan atau tidak? Oh, ini halal atau haram? Halal. Ini halal atau tidak? Halal. Yang ini haram sebab darinya ada. Itu sikit saja. Yang halal, yang haram zati itu boleh dikira dengan jarilah. Makanan minuman ni. Tapi ingat, ada haram yang kasbi tadi, ada haram yang iktisabi tadi. Kan? Cara memperolehinya. Malangnya, ramai manusia, walaupun tidak semua, saya tidak tahu peratusnya lebih ramai yang mana, lebih takut kepada yang diharamkan secara zatiahnya daripada takut kepada yang diharamkan daripada segi memperolehinya. Bukan kita tak boleh takut kepada haram zati. Memang takut. Minum campur dengan arak, takut. Makan ini campur dengan babi, takut. Makan ini, takut, takut, takut. Memang wajib takut. Tapi kalau kepada haram zati takut, kepada haram yang ihtisabi sepatutnya lebih takut. Kenapa? Kerana bila orang terlanjur, tersilap, katalah ambil makan haram yang zatiyah dengan yang haram yang ihtisabiyah ini, nak memohon ampun kepada Allah ni jamaah sekalian, relatif lebih susah bila yang masuk dalam tubuh ini haram dari segi ihtisabi ini. Haram zati memanglah dosa, wajib mohon ampun. Tetapi cara membuat apa, mohon ampun kepada Allah relatif lebih mudah. Hanya perlu menangis-nangis kepada Allah, menyesal, ampunlah dia. Tapi yang haram karena dengan menipu, kena menipu dengan rasuah, dengan kong kaling kong, dengan ini, itu sebetulnya yang lebih ditakuti. Dan mungkin yang masuk dalam tubuh anak Adam hari ini, termasuk orang Muslim, yakni peratusnya lebih tinggi yang haram jenis kedua itu daripada yang pertama. Saya yakin umat Islam yang ahli masjid, ahli usrah, setan tidak suruh dia minum yang haram. Tak disesatkan dengan minum arak. Mana ada orang Islam minum arak? Setan tak suruh makan babi, dihalalkan pun kasihan makan dia. Jika sekiranya babi halal itu pun mungkin kita tak makan, kasihan kan? Cumel kan, cumel kan? Itu jika dihalalkan, ini kan pula haram. Bangkai, mana ada orang Islam makan bangkai? Jadi saya yakin hari ini syaitan kurang minat nak menyesatkan manusia makan haram ni, yang haram dati tadi tak begitu minat. Sebab susah nak menyesatkan manusia Muslim untuk makan yang haram zatiyah. Pertama memang tak suka. Takkan nak dipaksa. Babi, arah, bangkai, ini. Manalah. Kita tengok yang kedua. Tapi malangnya itulah. Hari ini, orang Islam lebih takut yang pertama daripada yang kedua. Ingat tak dahulu kes yang ni ketika apa namanya, Ikano baru buka. Di bawah ada apa tu? Ada kafe dulu ya, yang jual sosis tose yang tu. Dulu pasal saya tak makan, jadi nama pun tak kenal. Orang dengar orang cakap aja saya tak makan, tak kenal. Tengok, kan ada sosis yang katanya dibalut, dibungkus, dikasih selimut, kan, dengan apa tu, perut ke lemak ke elok tu dia katanya, disapu dengan elok babi katanya. Oleh perut sehingga dengan elok babi, konon begitulah al-kisahnya. Orang-orang Muslim yang sudah terlanjur makan di situ beberapa hari sebelumnya,
gelisah seolah-olah malaikat maut sudah berada depannya dia. Seolah-olah esok sambar petir karena Allah hendak membalas dosanya. Huru hara seluruh negara. Kan? Kafe tutup. Dia tu tutup. Semua orang sama. Kafe itu disamak tu. Macam-macam fatwa keluar dalam surat kabar. Habis macam mana kami yang sudah terlanjur makan ni? Sebab kami tak tahu. Kami tak tahu, kami tersilap. Oh, ya mesti kena. Assalamualaikum Ustaz. Yeah. Kalau kita tak tahu, kita makan makanan yang begitu. Macam mana? Ini dengar dulu, ini tak cerita ni. Jangan stop. Ada yang macam tu. Bahkan ada mesti kena sama, macam mana nak sama dan mulut. Ya kena berkumur dengan air tanah. Kepala. Habis kalau dah jadi daging macam mana? Ya kena cuci darah. Wah, kena darah buang dulu ganti darah baru. Hampir-hampir masih tu karena ada uang nak berkumur dengan air tanah. Konon CNN sudah sampai Taman Tun masa itu. Mana kalau ada orang Islam lah umum itu habis orang Islam Malaysia malu. Begitukah fahaman fikahnya? Tak apa. Pertama Allah sendiri bagi tahu kan untuk anak Adam bila melakukan perbuatan kerana kesilapan tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu pernah saya nyatakan kita tahu benda itu salah lalu kita sengaja melakukannya. Dosa ke tak dosa? Dosa ya. Tahu benda itu salah dan kita sengaja melakukannya. Dosa, confirm. Yang kedua, kita tak tahu benda itu salah. Tak tahu benda itu haram. Maklumlah kita pernah belajar. Kita tak pernah belajar, jadi tak tahulah apa yang diharamkan oleh agama. Karena kita tak tahu apa yang diharamkan oleh agama, maka kita pun buatlah selama ini. Kita buat karena kita jahil. Dosa ke tak dosa? Kerana tak tahu? Dosa ke tak dosa ni? Buat kerana tak tahu ni? Tak tahu, tak tahu. Tak tahu tu tak tahu boleh? Dosa. Dosa. Ah, kawan kita kata dosa. Lagi, bro. Ah, sis, dosa sis. Dosa. Ada tidak ada yang tak dosa. Dosa. Kalau lah tak tahu kalau jahil itu ada dosa zaman saya. Kenapa Allah suruh kita belajar? Elok jadi orang bodoh. Semuanya betul. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Supaya mantap saya tunjukkan ayatnya. Orang buat dosa karena kejahilannya dikira berdosa. Kira berdosa. Ada ayatnya ya. Ada ayat ini saya tunjukkan. Ayatnya ini coba perhatikan supaya mantap. Ini bukan kata saya. Kata jemaah apa kita bila lihat dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 17. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-17 A'udzubillahi minasyaitonirrajim innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Hanya saja taubat atas Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah bagi orang-orang yang melakukan su' kejahatan, melakukan kejahatan itu pula bijahalah. Apa makna jahalah? Dengan sebab jahil, buat salah kerana jahil. Tsumma yatubun min qarib. Kemudian mereka bertaubat dalam jangka masa yang dekat. Segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Orang-orang itu adalah Allah akan terima taubat mereka dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tengok, orang buat dosa kerana jahil kemudian bertaubat. Kalaulah buat sesuatu ke dosa kerana kejahilan itu tak berdosa, kenapa Allah kata kemudian dia bertaubat? Dosa. Seorang bodoh itu banyak dosa dia. Sebab bila buat salah, dia tak merasa bersalah sebab kebodohannya. Kalau buat dosa kerana bodoh tak dikira salah, jangan jadi pandai.
selamat dunia akhirat. Tu ini kedua ni dosa ni. Nah yang ketiga, kita tahu benda itu salah, benda itu diharamkan. Dah tahu, dah belajarlah yang haram adalah ini haram, arak haram, babi haram, bangkai itu haram, jamu ni haram, sembelih buatkan Allah ni haram, semua haram. Ayatnya pun tahu. Tak macam-macam, macam mana tiba-tiba tersilap. Ter bukan seng. Ya. Ter bukan seng. Seng tu ngajalah. Saja terus masuklah haus sangat, masuk adalah di meja tu. Di dewan apa pun ada. Dia ingat T.O. Pasal kalau macam T.O. Dia ingat macam ni apa ni, ni apple juice kan ni. Ayalah, amat sedap pula. Sedap, sedap pula lain rasa dia ya. Bukan T.O. bukan, teh padang bukan ni. Apple juice juga bukan, lain ya. Tapi sedap lah. Sekali, tadi awak ambil itu. Iya, eh itu bukan untuk orang Islam. Eh, apa pula? Itu haram. Itu haram. Dia arak. Tapi si kawan tadi dia minum tak tahu yang itu arak. Mana dia terkeseng tadi minum tadi. Ter. Tapi orang tu dah tahu atau tidak dalam kepala dia lah ilmu dia yang arak itu haram. Dia sudah tahu arak itu haram. Tapi semasa minum dia tersilap, terkeliru, ter. Ha, ini dosa ke tidak? Nah, yang ini dosa ke tidak? Nah, inilah yang malah tidak berdosa. Sebab tersilap. Yang ini tidak dosa. Jadi kawan-kawan kita yang dahulu yang telah makan berapa apa? Biji sosis dulu yang konon nak sama mulut tu. Dia sebenarnya tidak berdosa. Dia sudah tidak berdosa, tetapi tengok, kerana mungkin ketakutannya kepada takut yang masuk dalam perut ni benda yang haram. Katakanlah jika sekiranya memang susu tadi haram sekalipun, dan confirmlah haram, sekarang sudah terlanjur masuk dalam perut, bahkan sudah tidak lagi dalam perutnya, maklum sudah makan seminggu yang lalu, takkan masih negeri ke situ. Saya yakin sudah lagi tidak apa dalam perut dia. Pertama dia tidak berdosa, tapi karena ketakutannya, tengok macam-macam lah. Hari-hari berkumur dengan air lumpur. Hari-hari. Air lumpur. Tidak, sama. Yang nak saya sampaikan, bagus. Ada rasa takut bila sekiranya ada benda yang haram masuk dalam tu, bagus. Patut dipuji. Walaupun agaknya kawan tadi tidak salah. Apalagi kalau sengaja. Weh, lagilah. Bagus. Tetapi kemana hilangnya rasa takut tadi bila mengambil bahkan dengan sengaja benda-benda yang diharamkan oleh Allah, haram jenis kedua tadi. Suatu hari ini yang banyak yang syaitan lakukan yang kedua ni. Yang rasuah, yang menipu, yang bukan hak dia diambilnya dan ini. Apa dia ingat itu bukan haram? Tapi orang lebih selesa makan itu daripada makan. Bukan itu, walaupun setitik istilahnya. Satu titik, satu tetes arak mungkin adalah dalam apa namanya minuman yang sebesar tong sekalipun. Masa, jangan, itu arak itu ada satu titik semalam. Wah, itu tanya ke mana-mana. Setiap mufti ditanya, apa hukum setitis arak terjatuh di dalam tong sirap. Tanya tu, setiap mufti ditanya, mufti sahur ditanya, mufti ditanya, nak pastikan hukum dia. Tapi tahukah mungkin orang ni hari-hari makan duit haram daripada hasilnya? Kenapa bukan itu yang diprihatinkan? Ya, setan hanya gelak lah. Ingat, hati-hati ini. Aklul haram ni bukan, saya yakin umat Islam hari ini setan tidak akan menyesatkan dengan haram yang zatiah ini. Ini haram yang menipu, yang ini, yang kong kaling kong lah bahasa mudahnya. Ya, haram kerana kong kaling kong. Apa itu kong? Bahasa pun tak jelas, maknanya haramnya memang lagi terus. Bahasa saya begitu.
Kalau bahasa pun tak boleh difahami, mana haramnya pun dah tahu sangat. Yang diperoleh dengan cara kong kaling kong. Itu bahaya ya mas kalian, sangat-sangat bahaya. Tapi karena yalah zaman sekarang kalau tanah tu mana dapat, susah nak cari makan. Kalau macam tu yalah apa boleh buat. Lagi pula ini bukannya besar-besar, sikit-sikit je. Yang dia tu lagi banyak. Alah. Tapi bila katakanlah ditengok, jangankan makan, menyentuh pun tak berani tu daging babi. Jangankan menyentuh, mungkin duduk di meja yang dengan babi pun rasa dosa aku, astagfirullahaladzim. Itu baru duduk di meja yang situ ada babi. Atau mungkin pergi majlis yang di situ ada babi, balik, astagfirullahaladzim, sembahyang taubat tu balik, baru nampak dihidangkan babi. Tapi tahukah mungkin ketika balik tadi, ketika pergi tadi, pakai kereta yang sebenarnya kereta rasuah. Cuba pikir. Jadi setan hanya gelak tengok orang iman yang seperti ini jemaah sekalian. Betul. Hanya gelak. Bodohnya ya manusia ini. Bodohnya. Aku dah benam-benam ini dia masih tak terasa. Bahasanya kita begitu takut kepada benda yang kecil tetapi langsung tidak takut pada yang besar. Boleh takut, memang boleh takut. Takut campur arak, campur-campur yang boleh, memang itu bagus. Maknanya masih ada iman. Tapi kalau kepada yang itu takut, kepada yang haram kedua ini sepatutnya lebih takut. Lebih takut. Subhanallah. Ada mungkin balik daripada surau, cukup takut cari selipar mana lagi bagus. Hilang pula selipar aku. Hati pula daripada aku balik tak berselipar, apa kata yang aku ambil. Sebab orang pun ambil aku punya. Dalam hati, tadi berdosa. Saya pergi masjid ni bukan nak curi. Kalau wang curi kasut aku pun tak apalah, jangan aku curi kasut orang. Akhirnya tak berani nak ambil kasut kawan. Walaupun kasut guru tak berani, sebab dia tahu dosa. Ini saya pergi masjid dosa ambil. Walaupun kasut Jepun yang buruk pun tak nak ambil. Tak nak ambil. Tak apalah kawan. Cukup takut tu nak mengambil dua ni. Memanglah kita tak boleh ambil, memang berdosa. Tapi lagi sekali, belum tentu orang tadi, mungkin ketika dia takut mengambil selipar Jepun yang dah buruk kerana takut dosa, rupanya selama ini sudah mengambil lebih daripada selipar Jepun yang diambil. Bahkan kilang selipar Jepun yang diambil. Cuba itu setan, kalau jamaah fikir, setan pasti hanya gelak aja. Mesti akan, seronoknya aku menyesatkan anak kami ya. Kenapa begitu bodoh sekali ya? Inilah yang berlaku zaman sekarang. Itu yang pertama yang Allah sebutkan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini perangkap. Dan banyak sudah dijadikan seolah-olah satu amalan harian, seolah-olah satu budaya ya bagi orang. Kalau ia satu baru gejala, ya mungkin boleh diobat lah. Tapi kalau dah jadi budaya, wa'iyadzubillah tumarubillah. Ya, harus kita faham. Kita kena faham, kemudian kita perhatikan. Akhirnya, kita lah masing-masing nanti menjalankan amalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa khutuwati syaitaniyah? Khutuwati syaitan, yakni langkah-langkah syaitan. Yang kedua yakni al-bukhlu wal-israfu war-riya'u fil-infaq. Langkah setan yang Allah larang kita mengikutinya, jangan terperangkap dengannya. Kata Al-Quran yakni al-bukhlu, sifat bakhil. Al-israfu, sifat berlebih-lebihan, mubadzir. Ar-riya'u, riya'. Ar-riya'u, riya'. Bakhil, lawan bakhil, mubadir, berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, arya fil infaq, dalam berbelanja, dalam menafkahkan.
Lihat yang pertama surah An-Nisa ayat 38. An-Nisa 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Walladzina, dan orang-orang yang yunfikuna, mereka menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka, menafkahkan ria'an nas, karena ria' kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, mereka dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina, dan sesiapa yang adalah syaitan itu menjadi qarin baginya. Fasaa qarina, dan syaitan itu adalah seburuk-buruk qarin. Menarik ayat ini untuk disemak jemaah sekalian, kerana mula-mula Allah cerita tentang infak, orang yang infak. Tetapi bukan kerana Allah, sebaliknya infak kerana riak. Ayat ini mula-mula cerita infak, tapi infak bukan kerana Allah, infak kerana riak. Lepas itu di hujung ayat pula cerita siapa yang setan menjadi korinnya. Setan itu seburuk-buruk korin. So apa hubungannya? Inilah kemudian difahami oleh ulama tafsir, bahwa salah satu langkah syaitan, perangkap syaitan yang kita dilarang oleh Allah berhati-hati untuk minta, yakni riak dalam berinfak. Tadi ada tiga ya, bakhil, mubadir, riak. Ini contoh riak. Riak beramal dengan riak, itulah langkah syaitan. Jangan kamu ikuti, tinggalkan. Masalahnya, sudah berapa kali kita riak dalam beramal, atau sudah berapa kali kita, apa sudah berapa banyak amalan kita yang dah bersih daripada riak? Yang tahu yang mempunyai diri dan Allah Subhanahu wa taala. Riak panjang lebar dalam Siri Qalbun Salim kita telah jelaskan, buku yang kedua, yang bahasa mudanya riak ini orang beramal karena nak mencari tempat di hati manusia, bukan mencari makom di sisi Allah. Riak ialah orang yang beramal tujuannya nak mencari tempat di hati manusia, bukan mencari makom di sisi Allah secara umum. Kata Fudail bin Iyad, riak ialah tarkul amal li ajlin nas riak, wal amalu li ajlin nas syirkun. Itu kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah, tapi karena manusia, itulah riak. Meninggalkan larangan Allah karena manusia, bukan karena Allah, itu riak. Melakukan perintah Allah bukan karena Allah, tapi karena manusia, itu namanya syirik. Larangan Allah kita mesti tinggal, lalu kita meninggalkannya, kita tidak melakukan apa yang Allah cegah, itu sudah bagus. Tapi Allah akan tanya, kamu tidak jadi melakukan larangan aku ini karena siapa? Karena takut aku kah? Karena kamu malu kepada orang yang sedang melihat kamu? Kalau orang itu tak jadi melakukan maksiat kerana dia merasa ada orang melihatnya, maka dia sudah jatuh riya. Dia tidak berdosa karena tidak jadi melakukan maksiat, tetapi ia telah melakukan dosa kerana riak. Dan dosa riak itu dosa besar. So kena hati-hati, itu riak. Sepatutnya bila orang tak melakukan maksiat, sepatutnya dapat pahala.
ia ingin melakukan maksiat, kemudian tak jadi melakukannya, sepatutnya berpahala. Tetapi kerana ia tiga gagal, tidak jadi melakukan maksiat tadi, bukan kerana takut Allah, sebenarnya takut, malu, segar, pas orang nampak, dia buat lagi dosa yang lebih besar. Dosa itu dosa riya. Riya termasuk dosa besar. Mungkin maksiat yang tak dilakukan, yang tak jadi dilakukan tadi, termasuk dosa kecil. Tengok bagaimana perangkap khutuwati syaitan. Dipalingkan daripada melakukan dosa kecil, tanpa disengaja telah terperangkap dalam melakukan dosa besar. Riya. Wa yadzubillah tsumma dzubillah. Beramal bukan karena Allah, melakukan yang disuruh bukan karena Allah, itu namanya syirik. Syirik. Allah suruh kita buat sesuatu, lalu kita pun buat apa yang disuruh. Sepatutnya bila kita dah beramal melakukan apa yang disuruh, dapat pahala. Sepatutnya. Tapi Allah akan tanya, kamu buat yang aku suruh ni karena siapa? Allah tahu apa dalam hati kita. Kalau kita buat bukan karena Allah tapi karena manusia, bukan sekadar pahala amalan itu tidak ada, sebaliknya malah dapat dosa. Namanya dosa syirik. So kena hati-hati, ini perangkap syaitan paling hebat. Syaitan ini sentiasa memandang, melihat, memperhatikan hati, bukan tubuh badan. Di sana tu yang diperhatikan. Dan ini pernah saya jelaskan pada mukadimah dahulu. Dan jangan lupa Nabi memberitahu kita dalam kisah yang saya hanya memberitahu sahaja jemaah sekalian, bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah, amalan yang mula-mula dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah solat. Itu betul. Amal yang mula-mula dihisab adalah solat. Tapi tahukah kita, orang yang mula-mula dihisab dan yang mula-mula campak dalam neraka, yakni ahlul riya. Orang yang mula-mula dihisab, dihadapkan ke pengadilan Allah, kemudian Allah putuskan, dan keputusannya campak dalam neraka, bukannya Fir'aun, bukannya Namrus, bukannya Abu Jahal, bukannya Abu Lahab, tetapi ahlur riya. Ahlur riya. Ingat, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ahlur riya, bukan Fir'aun. Jadi kalau bertanya siapa orang yang mula-mula masuk neraka, ahlur riya. Dan tahukah kita, riya ini bukan penyakit orang kafir. Bukan. Riya bukan penyakit Fir'aun. Bukan. Riya ini hanya menyerang orang mukmin. Kan? Bukan menyerang orang kafir. Orang mukmin, orang mukmin. Hati-hati, itu yang pertama. Yakni khutuwati syaitan, yang kedua ini riya. Ya, dan tidak mudah. Panjang lebar dalam Qolbul Salim telah kita pelajari, jadi saya tidak perpanjang. Yang kedua tadi, yakni al-tabadzur, al-mubadzir. Sikap mubadzir, boros, berlebih-lebihan. Itu pun langkah syaitan. Orang yang mubadzir bukan sekadar mengikuti langkah syaitan, bahkan menjadi kawan karib syaitan. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27. Al-Isra ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian pada hujung ayat 26, wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Dan jangan kamu mubadzir,
sesungguhnya orang-orang yang mubadir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan adalah syaitan itu bagi Tuhannya kafurah, kufur. Ayat ini mula-mula Allah larang kita mubazir dalam berinfak. Alasan yang Allah berikan, kerana orang mubazir itu ikhwanas syayatin, saudara syaitan. Saudara syaitan. Baik. Apa itu mubazir, jemaah sekalian? Pengertian mubazir juga sudah ada dalam buku Qalbun Salim, buku yang pertama. Mubazir ini pengertian dia, satu di antaranya al-infaq fi ma yasluhu fihi al-imsak. Kita membelanjakan rezeki Allah dalam perkara-perkara yang sepatutnya kita tidak membelanjakan. Imsak itu menahan. Kita membelanjakan sesuatu dalam perkara yang tak sepatutnya kita berbelanja, itu dipanggil mubadil. Satu pengertian dia. Ada juga yang mentakrifkan mubadir ialah orang yang membelanjakan rezeki Allah dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bila orang menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang dilarang oleh Allah, itu namanya mubadir. Jadi istilah mubadir bukan karena kuantitinya, tapi bergantung pada apa ia ditasarufkan. Satu sin pun jika kita belanjakan dalam perkara yang dilarang oleh Allah, dah jatuh mubazir. Tapi dalam pengertian kita ini, biasanya kalau banyak mubazir, kalau sikit tak ada. Tah ilmu mana pun saya tak tahu yang difahami. Itu dipanggil Islam rawahu Melayu. Tak ada mubazir, bukan kira banyak sedikitnya. Satu sin tapi dibelanjakan dalam perkara yang dilarang oleh agama, mubadir. Yang satu ada namanya israf. Israf itu sudah berlebih-lebihan. Kan tadi dalam ada patan israf ya. Israf itu maknanya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini apa aja mas kan? Sesuatu itu asalnya harus. Asalnya harus. Boleh. Makan bukan boleh aja mas kan. Minum itu pun boleh. Nabi kata kulu washorobu, makanlah dan minumlah, kulu makanlah, wala kulu wasrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan kamu berlebih-lebihan. Coba perhatikan ya mas kian, contoh ayat ini. Apa bezanya dengan isru mubadir dengan israf tadi? Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil oleh kamu, pakai oleh kamu, zinatakum, perhiasan kamu, pakaian kamu yang indah-indah, inda kulli masjid, setiap kali di tempat sujud ataupun masa sujud. Maknanya solat lah ni. Setiap kali tidak solat, pakailah pakaian yang tercantik, zinah. Bahkan sangat disunatkan. Ada pakaian untuk bekerja, ada pakaian untuk sembahyang, ada pakaian. Tapi sekarang semakin banyak pakaian, itulah daripada keluar pagi, itulah semasa sukan, itulah nanti sebaik duhurnya, itulah nanti berjalan di supermarketnya, itulah sampai petang. Sebenarnya tidak ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, bertukar. Tapi mungkin karena kita ni tak ikut sunnah, jadi leceh lah kalau nak tukar, sebab lagi pula ini bersih. Wah, kalau ikut Nabi, pakaian yang kita gunakan untuk bekerja, lain, dan yang apa yang kita pakai untuk sembahyang, lain. Memang sunahnya bertukar, tapi karena yang itu kita tak ikut sunah.
Kadang-kadang yang paling selikih, Allah selikih. Pakai seluar pun itulah dari kora pagi dengan t-shirt sahaja. Nah, ini bukan cerita sah tak sah. Saya tidak mengajar fikah dalam hal ini. Kalau pertanyaan fikah, memanglah sah, tak ada pertikaian. Ini bukan kita apa fikah sah tidak sah. Pakainya t-shirt, betul hanya pakai seluar jeans, betul t-shirt dan sembahyang. Ya insya Allah salah asal suci. Tapi itulah dipakai daripada pagi sampai maghrib pengumat masjid pakai itu. Dalam t-shirt pula belakang ada tulisan follow me. Follow me, kiss me, apa lagi namanya? Itu apa? Macam-macam tu belakangnya. You kiss, you pay. Apa kerana? Apa-apa lah. Yang belakang itu pun pelik. Pakai yang zina. Tiap kali tempat sujud atau masa sujud mana solat. Lepas itu perintah solat memakai pakaian yang sempurna setiap nak solat dirangkaikan oleh Allah dengan wakulu, makan olehmu, washrobu, minum oleh kamu, wala tusrifu, dan jangan kamu. So maknanya israf ini pada asalnya dalam perkara yang harus. Makan itu hukumnya harus, minum itu hukumnya harus. Tapi bila dah melebihi daripada yang diperlukan, dah jatuh israf. Israf itu yang dilarang. Mubazir tadi tidak. Daripada awal-awal lagi dah haram. Dari awal-awal lagi mubazir itu dah haram. Satu sin pun sudah haram kalau mubazir tadi, sebab dibelanjakan dalam perkara yang tidak dibenarkan. Yang ini mula-mula boleh makan, boleh minum, boleh. Yang tak boleh israf, berlebih-lebihan. Ukuran berlebih-lebihan ini tentu tak samalah yang sekalian. Bagi orang yang mungkin zaman kanak-kanak, ya mungkin setah pinggan dah cukup lah tu. Tapi karena dah bukan kanak-kanak lagi, sepinggan. Sudah bukan kanak-kanak lagi. Lagi pula saiz apa namanya pun tak sama kan? Saiz apa tu? Saiz gudang dia tak sama. Kan? Bagi A mungkin satu pinggan. Itu sudah cukup-cukup tu. Bagi ini mungkin dua pinggan. Adakan tak sama kan? Jadi bila lebih daripada yang diperlukan oleh tubuh, rupa-rupanya kalau kita lihat lebih detail lagi dalam at-tafsir ad-daqiq, tafsir daqiq mana tafsir yang paling mendalam, lebih dihalusi lagi, ini banyak sekali ulama kontemporer menafsirkannya. Israf di sini bila kita makan, yang kita ambil, yang kita masukkan dalam tubuh kita, yang kita air yang kita minum dalam tubuh kita, sebenarnya melebihi daripada keperluan tubuh badan kita. Kalau satu hari kita perlukan sekian kalori dengan kerja seperti ini, umpamanya. Memandangkan kerja kamu seperti ini, sebenarnya satu hari, wahai hambaku, kalori yang kamu perlukan hanya 2000 pun cukuplah. Itu pun dah okey. Kita masukkan 8,566 kalori. Anda sudah israf. Sudah israf. Itu dalam tafsir ad-daqiq. Israf itu macam itulah. Sebetulnya badan awal hanya perlukan sekian sekian sekian. Kita sudah. Nah, ini biasanya bila raya ni membuat israf banyak. Dah tak. Nah, itu dah tak boleh. Itu juga perangkap syaitan. Situ makan Nabi kata, ya makanlah sekadar untuk menguatkan tulang belakang kamu, kata Nabi. Mana yang cukup-cukup? Kalau badan kita perlukan sekian kalori satu hari, kan orang tidak sama ya. Kalau kerja kuat banyaklah. Ini takkanlah orang apa namanya A dengan B makan dia dalam kuantiti yang sama banyak, sama banyak. Wahal kerja dia tak sama banyak. Yang satu lepas makan banyak tadi terus pergi berpeluh-peluh mencangkul ke apa ke ni. Yang satu lepas makan tadi tidur. Mana boleh sama? Yang lepas makan tidur itu sudah israf tu jemaah sekalian. Sudah israf. Satu, yang menariknya lagi tengok. Pernahkah kita terfikir perintah solat dirangkaikan dengan perintah makan? Pelik ayat ini.
kalau perintah solat dirangkaikan perintah zakat itu biasa dengar. Aqimus solah waatuz zakah, itu biasa dengar lah. Memang banyak pun aqimus solah atuz zakah, aqimus solah atuz zakah, itu memang itu rangkaian. Tapi ayat ni pelik. Ayat perintah solat kudu zina takum nakuli masjid ni perintah solat. Wa dan dirangkaikan dengan perintah makan. Apa dia punya hubungan? Ta'aluk, alaqah, tanasub, keserasian hubungan antara perintah solat lima waktu ini dengan makan. Dalam tafsir lama kita tidak jumpa, dalam tafsir klasik tidak jumpa, tapi dalam tafsir mufassir fasih kontemporari banyak mengulas rasanya dalam ijaz. Rupanya makan yang paling baik, yang paling sihat, dan supaya dapat mengelakkan dari berat israf, pertamanya yakni time makan, masa makan, jadual makan yang paling baik sama dengan jadual waktu solat. Kalau satu hari lima kali, lima kali, tetapi dengan kuantiti yang sikit. Makan ni yang paling elok rupanya banyak kali tapi sikit. Subuh makan sikit je, bukan sampai elok. Bukan sikit, guna sampai apa zuhur tu dah macam dah kehabisan tenaga dah, kita dah matak, dah tak tenaga lagi, ibarat kereta tu minyak dah habis dah, dah tak boleh lagi berjalan waktu subuh awal zuhur. Makan lagi cukuplah hingga asal, jangan sampai malam. Bagi minyak sikit lagi, jalan lagi digunakan hingga waktu asal. Asal makan lagi mungkin petang, sikit lagi malam makan. Malam ada makan, Nabi pun bagi tahu malam tu ada makan malam dengan asar. Tengok dalam hadis Nabi yang sahih, bila waktu isyak dah tiba, asar pula dihidang. Asar dahulu suruh santap daripada makan, kan? Isyak itu sembahyang, asar itu makanan. Bila kedua-duanya dah, isyak dah masuk, asyak dah depan mata, ya asyak dulu, jangan i dulu, kena a dulu. Maknanya pada zaman Nabi pun makan malam pun ada. Sekarang saya tak nak makan malam lah, kalau makan malam nanti jadi gemuk lah. Nabi dulu makan malam. Bukan makan. Ya apa tidaknya makan satu kebelantak. Makan malam tak boleh, makanlah malam susahlah. Siapa boleh lah? Siapa apa siapa dia? Siapa? Bukan siapa je. Rupanya makan yang ikut Qurani dan memberikan kesejahteraan pada tubuh dan terelak dari israf, ikut jadual solat. Banyak kali tapi sikit-sikit. Dengan sikit sila digunakan, habis lagi. Makan lagi sikit. Bukan sekali harum kemudian disimpan. Nah, itu yang jadi israf tu. Ya mestilah buat apa menyimpan dia. Elok diletak di luar dalu. Rasa-rasa perlu ambil. Cantik ya agama ni. Sangat cantik. So termasuk israf yang lebih halus lagi. Bila kita mengambil makanan yang kita masukkan dalam tubuh dan kita melebihi daripada keperluan yang diperlukan. Itu sudah israf. Yang mubadir tadi, ya jelaslah, yang mubadir itu ialah apa namanya, membelanjakan rezeki Allah dalam perkara-perkara yang tidak diridho, yang haram sedikit pun. Tapi dalam yang harus boleh, tapi jangan berlebih. Bila berlebih itu dah jadi israf. Bakhil lawan dia, sebab bakhil ini maknanya lokek. Memang lokek selokek-lokeknya. Dan lokek itu termasuk khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam contoh-contohnya Yes.
setan akan menimbulkan rasa takut kepada kita apabila seseorang itu hendak bersedekah. Lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah 268. Ini contoh yang bakhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Syaitan ya'idukum, ia menjanjikan kamu atau menimbulkan rasa takut pada kamu, al-faqra, akan kefakiran. Wa ya'murukum, dan setan suruh kamu, bil fahsya, buat kekejian. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum, menjanjikan kamu, maghfiratan min, pengampunan daripadanya, wa fadlan, dan kurnia. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini kaitannya dengan perintah infak, perintah membelanjakan harta. Di dalam ayat 267 itu, yakni perintah membelanjakan harta. Kita suruh infak, 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 sedekah, 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 sedekah. Allah suruh sedekah, 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 dan banyak lagi hikmah sedekah dalam ayat yang lain. Bila kita bersedekah, Allah menjanjikan pengampunan, Allah menjanjikan balasan, Allah menjanjikan gandaan, dan macam-macam lagi. Tetapi setiap kali hati ingin bersedekah, tiba-tiba setan pula juga menjanjikan, jangan kamu sedekah, nanti kamu fakir. Jangan kamu bagi orang, nanti kamu susah, kan kamu masih perlukan. Kalau ia pun bagi yang sikit. Jadi inilah yang saya katakan, setan menggalakkan manusia ini jadi bakhil, sedangkan Allah menggalakkan umatnya ini jadi dermawan. Kebakhilan termasuk langkah-langkah syaitan. Mula-mula bukan terus dijadikan bakhil, tapi disuruh membuahkan yang paling minima, sedekah yang paling minima. Lama-kelamaan kemudian tidak, kerana takut akan kemiskinan. Sedangkan Allah menyuruh kita bila berbuat sesuatu, hendaklah yang bir. Bir itu mana kebaikan yang paling tinggi. Dan kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang tertinggi. Kata Allah, al-bir, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali mendapatkan birun selagi kamu belum menafkahkan apa yang kamu masih sukai. Kita baru mendapatkan birun bila kita telah berjaya memberikan apa yang kita masih suka, yang paling kita suka kita berikan, baru kita dapat bir. Kalau kita bagi sesuatu yang kita bukan yang paling kita sukai, ya kita tidak akan mendapatkan bir. Belum mendapat bir, dapat pahala tapi belum peringkat bir, belum buat bir. Contohlah jemaah sekalian, ini memang susah. Kita susah dan kita masih dalam proses ke sana. Kadang-kadang berjaya, kadang tidak, lebih banyak gagalnya. Mengaku atau tidak mengaku, kita mengaku, kita masih lebih banyak gagal untuk mengamalkan ayat ini. Kamu tidak mendapatkan, tidak akan mendapatkan bir selagi sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu masih suka. Contohlah katalah kaum lelaki, bapak-bapak di masjid, katakanlah di Jumaat. Dua hari Jumaat, laki wajib pergi masjid, perempuan tak wajib. Ya. Tapi walaupun pada Jumaat tu perempuan tak wajib tu, janganlah pergi yang bukan-bukan. Duduk rumah je dia. Mentang-mentang tak wajib pergi Jumaat, pergi lain-lain pula. Duduk rumah je dia. Kan? Katakanlah ada laki, ada kotak amal lalu depan dia.
setengah masjid pula kan ada kotak amal itu berjalan kan depan dia. Dalam kotak amal itu pula dibuat macam keranda orang mati macam keranda pula keranda siap dengan balut kain tulisan Allahumma gfir lahu warhamhu, berjalan pula setengah bentuk macam kereta ambulans jalan. Ayuh, pandai juga ni, kreatif juga tu AJK masjid nak merangsang wang sedekah ni, biar dia takkan lalu keranda lalu depan tak akan masuk kan. Melampau ni kalau dah lepas keranda masih tak menyedorkan pula, ada exit apa tu ambulans pula. Katalah masa tu tengah buka kat dompet pula, kat wallet pula, kat pasal tengah di situ ada RM1, RM2, 5, 10, 20, 50, 100. Saya 7 aja kan? Ada 7 benda saja. 1, 2, 5, 10, 20, 50. Di antara 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ni mana yang kita paling suka? Bagus bro. Jujur. 100 yang paling suka, paling suka. Jarang ayam paling suka yang paling suka yang serigit. Cantik dia, comel kecil. Tentu yang paling suka yang 100. Allah kata, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan bil selagi kamu belum memberikan yang paling kamu sukai. Tapi masa itu kita asyik keluar 100 je. Mana kita tadi ada yang singgit tu, masih keluar. Saya tak kata itu tak boleh. Boleh, saya bukan cerita fiqah. Kalau cerita fiqah boleh, 1 sen pun boleh. Ali pernah berkata, jangan kamu malu dengan sedekah kamu yang sedikit, karena sedekah yang sedikit itu lebih baik daripada tidak. Tapi ini bukan soal fiqah. Ini soal kita ni nak melawan syaitan. Syaitan akan memang akan pening kepala kalau masa itu, "Hoi, saya lebih suka kalau yang paling suka yang selalu aku." Memang dia menangis. Syaitan akan lari lintang punggang dan menangis. Tapi kalau kita bagi yang seringgit, dia belum menangis baru. Dia kecewa, tapi taklah terlalu kecewa. Saya cerita syaitan, bukan cerita fikah. Bahkan insyaAllah kalau tak bagi pun mungkin tidak berdosa sebab bukan wajib kan. Jadi ini bukan cerita fiqah. Cerita ni lah, cerita nak mengalah setan ni. Tapi kita macam mana tu? Dah keluar apa ni? Kenapa asyik yang ini yang keluar ni? Katanya. Cobalah fikir kan. Kan kita sering kalah dalam seperti ini. Iya ya. Kenapa ya jadi kalah? Subhanallah. Walhal Allah nyatakan, tengok. Kalau Allah janjikan kamu pengampunan dan kurnia, syaitan pula menjanjikan kamu fakir. Jangan itu banyak tu, terlebih banyak. Ya. Jadi jangan heran jemaah sekalian. Nanti bila kita masuk ke jumpa banyak duit sedikit-sedikit banyak. Ada sana banyak. Jadi surga nanti duit yang banyak yang masuk surga banyak yang sedikit-sedikit. Banyak semua di sana. Dan buah yang banyak di sana pisang. Yang rajin pergi masjid bisa. Saya tunggu anggur tadi. Dragon fruit jauh sekali tadi masih bisa. Ada yang masjid yang bagi limau goreng dengan apple. Sekali-sekala lah tu. Tunggu tu Chinese New Year. Pisang tu hatta setengah kedai makan, tengok kalau hari Jumaat pisang free di kedai tu. So maknanya tu pisang paling banyak tu karena dia paling rajin pergi masjid, itu yang mula-mula masuk surga. Jadi tiga ni jam sekian, yang kedua, yang pertama haram, makan yang haram itu perangkap. Saya tadi boleh dan wajib hukumnya, takut bila yang masuk ini benda yang haram ganti. Memang jaga betul-betul. Jangan sampai ambil yang haram, arak, babi, jangan sampai.
Tapi lebih daripada itu, dalam kasbi ini, ini lebih banyak ini yang hari-hari ini, yang campur. Ini yang lebih berat. Jangan karena kita begitu takut, prihatin, takut nak ambil selipar kawan di masjid tadi. Tanpa kita sendiri, kita tenang-tenang saja. Walaupun memakai kereta curi atau kereta rasuah. Jadi apa maknanya takut ambil selipar Jepun, tapi tak takut pakai kereta rasuah? Coba. Kan setan hanya gelap macam tu. Dan yang kedua tadi, rangkap dia yakni dari segi berbelanja. Hati-hati bila berbelanja. Jangan boros. Jangan berlebih-lebihan. Jangan loke. Termasuk berlebih-lebihan israf. Kata Umar bin Khattab, bila kamu membelanjakan rezeki Allah bukan untuk memenuhi keperluan, tapi untuk memenuhi keinginan. Seorang sahabat jumpa Umar di jalan. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke pasar, wahai Umar. Mau cari apa? Oh, kami nak beli sesuatu yang kami sukai sekeluarga. Umar tak larang, Umar tak suruh, tapi Umar hanya tanya, adakah selama ini kamu akan membeli setiap sesuatu yang kamu inginkan? Sahabat tadi lama tunggu begini. Lah, lah tak jadi pergi pasar balik. Karena rupanya selama ini dia membeli setiap apa yang dia inginkan. Bagi Umar tidak boleh. Jangan membeli setiap apa yang kita mau. Beli yang perlu. Bila kita beli yang kita mau, sudah jatuh israf. Buy what you need, don't buy what you want. Ini, rugi, tak beli rugi, murah katanya. Sale kan, beli satu, dapat satu. Maka itu aja iklan dia, itu pun terpesona. Bunyi iklan tu, beli satu, dapat satu, ambil sendiri, bawa sendiri. Itu pun boleh terpesona. Dia kata kalau tak beli murah, tak rugi. Kalau kita tak beli, yang jual tu yang rugi. Dia tanya, awak perlu ke? Tak perlu, tapi murah lah kena beli ke? Lah, eh jangan, itu sudah israf. Ya, kalau beli pun, saya tidak perlulah memang. Tak apalah saya beli juga. Nanti kot-kot saya jiran saya mau saya beli. Eh, silakan, alhamdulillah. Saya beli sebab pertama murah, walaupun saya tak perlukan, tapi tak apa. Karena di rumah saya takut tak perlukan, nanti saya bagi kabar kawan. Alhamdulillah, setan tak jadi tersenyum. Tapi kalau simpan, untuk apa? Entah, jadi pasal murah. Akhirnya rumah macam gudang. Macam warehouse rumah dia. Macam-macam ada, sampai terlupa. Eh, rupanya, ini aku beli tahun 78, belum sempat pakai. Akhirnya tak. Tengok masih ada tarikh dia. Tahun 88, belum sempat pakai. Lah-lah, tarikhnya tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Karena sudah terlalu besar. Bukan sempit, dah terlalu besar. Mudah-mudahan diberkati dan diambil pelajaran. Sebab itu yang dikatakan oleh Al-Quran tentang khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.